Setakat ni kalau kita lihat dalam perancangan Kementerian Kesihatan, pada mula dia kita rancangkan 3,400 katil. Jadi kita dah gunakan institut latihan Kementerian Kesihatan, jadi kita ada tambahan 19,200 katil kalau kita gunakan semua institut latihan Kementerian Kesihatan. Dan kalau kita lihat di peringkat negeri Selangor, kita gunakan Hospital Sungai Buloh. Jadi kes-kes yang tak ada gejala tetapi positif ataupun yang bergejala tetapi gejala ringan, kita akan pindahkan ke institut latihan kita dulu. Dan hospital akan dikhaskan untuk kes-kes yang moderate ataupun kritikal. Dan kalau kes meningkat, mungkin kita akan guna institut latihan Kementerian Kesihatan dan juga hospital sementara tu yang Maib sudah yang ada 600 katil di situ. Kita mungkin akan guna untuk PUI dulu dan secara berperingkat kita mungkin akan gunakan, katalah pertambahan bilangan pesakit yang dijangkiti meningkat dengan mendadak. Contohnya sekarang kita dapat 150 kes sehari. Kalau kita mendapat 1,000 kes sehari, jadi kita mungkin akan gunakan hospital sementara ni untuk kes-kes yang tak ada gejala tetapi positif ataupun ada gejala tetapi dan positif tapi gejala ringan, yang tak ada melibatkan saluran pernafasan dan sebagainya. Yang seperti yang institut latihan kesihatan itu di seluruh negara? Seluruh negara. So itu adalah persiapan yang kita dimaksud ataupun akan ada persiapan lain? Ya, setakat ni kita gunakan MAIS sebagai satu persiapan. Jadi, contohnya kenapa kita guna di MAIS di Sedang, kerana kita melihat kepadatan penduduk khususnya di Kuala Lumpur. Jadi mungkin kepadatan penduduk ni meningkat. Jadi kalau penyakit, bilangan penyakit ni apa tahu jangkitan meningkat, kita akan gunakan hospital ataupun hospital sementara lah di MAIS. Test kit yang kita dapat ini bukan test kit yang rapid test kit. Jadi yang berbeza dengan kita kaji, iaitu yang test kit yang accuracy dia 30%. Yang saya dapat dipahamkan oleh duta China, yang test kit yang 30% accuracy itu tak ada kelulusan daripada FDA. Jadi test kit yang diberikan oleh negara China ada 100,000, tetapi digunakan di PCR. PCR kita dalam makmal. Jadi semua makmal yang kita telah kenal pasti akan menggunakan test kit tersebut. Dia bukan rapid test kit yang kita gunakan di ward, tapi dia adalah test kit untuk PCR. Ha? Belum, baru kita terima je. Jadi kita akan buat ujian dan akan kita gunakan di PCR. Dan juga di hospital kita hari itu ada kekangan dari segi mendapatkan reagent daripada luar negara. Tetapi Alhamdulillah kita dah terima reagent dan semua hospital kita akan gunakan reagent dan boleh melaksanakan ujian dengan kapasiti yang penuh. Dan juga kita teruskan outsourcing kita dengan makmal-makmal, 7 makmal di pihak swasta. Kita lihat kepada keperluan. Kalau contohnya sekarang kita ada 19,200 katil di seluruh negara menggunakan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi kalau keadaannya, contohnya kalau kita lihat setiap hari peningkatan kes sampai 1,000, jadi kita mungkin akan buka lagi hospital-hospital sementara menggunakan dewan-dewan ataupun stadium, indoor stadium dan sebagainya.